Viral di media sosial video emak-emak pengungsi banjir di Aceh protes soal bantuan. Sejumlah emak-emak tersebut membandingkan bantuan yang mereka terima dengan yang diterima oleh pengungsi Rohingya. Dalam video yang beredar, tampak emak-emak korban banjir di Aceh sedang duduk bersama. Terlihat juga ada banyak mie instan, satu karung beras dan telur. Para emak-emak itu sedang bersiap untuk memasak bersama. Namun terdengar suara para emak-emak itu protes dengan bantuan mie instan yang diterimanya. Mereka membandingkan etnis Rohingya yang mendapatkan makanan ayam goreng sedangkan mereka hanya mie instan dan telur.